Jangan lupa beli tiket dulu. Have to buy the ticket first. Ya, sekarang kita udah ada di dalamnya akhirnya setelah bingung cari entrance-nya di mana. Jadi not a sign, not an arrow, nothing. You have to go through a cafe and they didn't even tell you to do that. Ya, jadi harga tiketnya sendiri adalah $5 untuk satu orang, it's like $5 per person, right? Terus di sini tuh biasanya ramai banget kalau pas musim semi, apalagi kemarin pas cherry blossomnya atau bunga sakuranya lagi mekar-mekarnya, di sini tuh ramai banget orang-orang pada kesini. Nah kali ini nggak tahu karena di sini lagi long weekend sampai tanggal 26, mungkin agak lebih sepi. Kita lihat aja yuk. Jalan-jalan itu dengan tiket yang harganya $5 tadi, kalian juga bisa loh sewa ini sebagai tempat pernikahan kalian. Jadi ini bisa digunakan untuk wedding juga, untuk function centernya. Terus di sini juga ada kafenya di sana. Nah, kafenya itu kalian bisa makan di situ. Dan entrance untuk masuk ke gardennya itu kalian harus lewat kafenya dan tiketnya harus beli di kafenya juga. Lokasinya kalau kalian mau ke Aston Norwood Garden itu ada di dekat Upper Hutt, namanya di Kaitoke. Jadi di sini tuh lumayan luas, bisa jalan-jalan sambil lihat-lihat bunga.